Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal mainin lagi yang namanya Roblox, ya kan? Oke, dan hari ini adalah nama gamenya tadi adalah Mega Adopt Me ya katanya. Oke, jadi berarti hari ini gue bakal main ini gamenya ngadopsi kayak gitu ya. Oke, dah langsung dah ya. Ini gue by the way udah lama kali nggak upload game ini ya, upload game apa ini? Roblox ya, jadi bagi kalian yang mau invite gue Roblox ya kayak kemarin ya, nicknamenya KIM A nya 3 dan N. Dan langsung guys, what you like sheepo girls atau guys lah ya kan. Oke, okay, 1000 outfit. Oke, okay, waduh banyak banget ya. Can you find something stylish on page? Oke, okay, Kiman. Wah anjir banyak banget duitnya cuy. Duit gue berapa nih? $20 ya. Cash out. Ah, wah, bayar. Di mana bayar duitnya? Kok tiba-tiba bayar? Oke, okay, dah kita bisa custom ternyata ya. Mukanya bagaimana katanya? Oke, okay. Waduh. Ini yang gratis-gratis aja, guys. Oke, okay, dah ini dah ya, muka jutek ya, eksklusif general. Oh, general kayak gini, ini eksklusif ya. Oke, okay, langsung saja. Waduh nih. Gila banyak banget ya. Ini Robux kan, Robux-robuxan. Ini ya, aduh mahal juga. Udah mukanya doang yang bisa gua ganti nih ya. Bajunya kotak kayak gitu males. Dah, enggak usah banyak diubah ya deh ya kawan-kawan. Kayaknya ya. Waduh. Rambutnya kok campur gini jadinya. Oke, dah gua bagus saya lah sudah nih. Kayaknya udah bagus dia. Ini mukanya doang yang diubah kayak gitu dah. Bagus sudah ya kan. Oke, langsung saja kita berangkat. Back dah. Oke, dah langsung kita save outfitnya gitu kan, insert namanya Kimantul. Nah, Kimantul. Mantul. Oke, langsung kita save di sini. Mana ini panas sekali. Oke, sudah di save tadi gitu kan, switch to baby atau show my pet ya kan. Ini mungkin ya, ini gua by the way enggak tahu ya, guys. Apa cara mainnya nih gimana ya? Tadi soalnya gua lihat juga orang itu aneh gitu loh mainnya tuh. Dia cuman you need hatch a patch purse ya kan, switch to baby. Hah? Oh jangan dong, kita jangan jadi anak-anak gitu kan. Oke, okay, ini apa casual worker. Oke, okay, casual. Oke, okay, apa baby. Apa lagi? Oke, okay, kita udah next ternyata ya kan. Oke, okay, dah langsung apa nih. Right now you are standing in your house. Berarti ini gua berada di rumah gitu kan. Oke, okay, you can customize it. Oke, okay, kita bisa customize rumahnya ini ya. Widih, mantap banget warnanya. Rumahnya biru. Make it feel more like home. Waduh, buat ini seperti rumah antum ya kan. Oke, okay, edit house. Waduh, kita suruh ngedit rumah lagi di sini ternyata. Bukan hanya adopsi. Oke, okay, bukan hanya adopsi ya kawan-kawan. Aduh, rambut gue nih bodo amat lah. Gimana kayak rambut gue ya? Ini kayaknya kameranya settingannya terlalu gelap ya guys. Bodo amat lah ya. Biarin aja lah dulu ya. Setting yang pertama nih by the way kamera baru guys. Hey. Anjir. Oke, okay, dah. Oke, okay, kita customize dulu. Wah, apa nih? Floor-nya ini gua suka nih kayak gini deh. Oke, okay, staff-nya ini apa nih staff-nya kan? Aduh, bayar. Bayar $25. Ya udahlah, enggak usah. Enggak usah. Enggak usah yang bayar-bayar. Stop editing dah. Rumahnya bagus. Rumahnya sudah bagus. Apalagi nih, kita bisa duduk di sini kah? Wah, wow, bisa duduk ini santuy gitu kan. Oke, okay, dah. Berdirinya kayak gimana, cuy? Exit home. Oke, okay, kita bakal keluar gitu kan, apa saja yang ada di sini gitu. Oke, okay, kita bakal climb. Oh, oke, okay, dapat $25 hari pertama. Oke, okay, kita close gitu kan. Bagi kalian yang ngerti game ini apa kayak gimana cara mainnya langsung komen di bawah. Oke, okay, dah langsung negatif. Ah, great. Oke, okay. Hey guys, tolong. Tolong, ini kayak gimana boy? Gue masuk tanah, ini ngebug macam apa anjay? Ini gimana boy? Ini kok gue masuk dalam tanah, ini gimana? Eh, nah, itu coba anjay, gini gimana mau main nih? Eh, oh duit gue $145 ya? Aduh, ini gimana? Aduh, friends gue nggak ada lagi, friendsnya offline semua cuy. Bagaimana ini?
bagaimana gua main gini reload aja lah. Nah ini dia gamenya kan, Mega Neos Adopt Me gitu kan. Oke langsung saja kita mainkan. Oke kita sudah berada di gamenya lagi. By the way bagi kalian yang menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasanya ya. Jalankan puasa sekuat kalian aja. Oke langsung saja adopt a baby. Oke kok gua dari awal lagi, kan berarti udah punya rumah boy. Udah. Oke, you are following Play Adopt Me on Twitter? No. Oke, dah. Oke, udah deh. Oke. Oh, di sini ternyata ada tempat tidur, ada tasnya juga, ada tempat bayinya juga ya, guys. Ternyata oke, take a bedroom. Bisa mandi juga ya di sini. Nah, dah. Nah, iya lagi anjay. Klik apa sih? Oh, udah ya. Oh, udah tadi mandi ya. Gua kira tadi nge-lag lagi, nge-bug bosku. Oke, dah keluar dah. Yo. Kita bakal cari dulu nih ngapain aja sih di sini gitu kan. Oke, tunnel to adopt island. Oke. Oh, ini rumah orang kaya-kaya juga ya kawan-kawan di sini ternyata. Oke, kita nah, ada yang pakai sepeda gitu kan. Oke, kita bakal ini exit atau kemana nih? Ini rumah-rumah orang doang kan di sini kan. Buat ngadopsinya apa sih? Kita coba nih, coba lihat ya. Di sini family gitu kan, family to create family. Waduh kok bisa family di sini anjay. Aduh, oke. Jadi kita ini klik shop, ternyata juga bisa beli heroic-heroican ini Robux ya bodo amat. Nah, kalau diklik tas kayak gini kan ada petnya nih ya kawan-kawan. Jadi kita punya starter egg ya kan. Ini starter egg ini kita letakin di mana cuy? Oke, kita letakin di mana pit. Oh, bisa diberi makan, bisa hatch now. Oke, kita apa nih? You need 45 Robux untuk instan. Oke, berarti ini harus dieramin dulu gitu kan. Pick up dulu. R untuk berarti kita harus ngeletakin ininya di mana, guys? Oke, kita balik dulu ke rumah ya. Ini berarti harus ditetasin dulu nih telurnya nih ya. Berarti ya, ini by the way maaf banget nih ya. Jadi episode pertama nih kita perkenalan dulu gitu loh. Ini gimana cara netasinya cuy? Starter egg. Nah, baru. Betul kan? Oke. Telurnya sudah tidur. Telur kok bisa tidur guys? Komen di bawah bagaimana caranya telur tidur. Punya mata aja kagak. Oke, dah kita nih sleepy ya. Oke, kita coba lihat. Mari kita tunggu. Oke, setengah ya sudah. Oke, mantap. Keluar tadi ya, gue penasaran gitu kan. Di luar tadi ngapain gitu? Yang exit tadi tuh ini kemana tuh exit? Ya, apakah keluar game atau apa nih? Exit maksudnya bisa belanja telur lainnya lagi atau gimana ya guys? I'm hungry bodo amat. Oke, bodo amat. You hungry atau gimana? Oke, kita coba exit ya. Oke. Apa yang terjadi? Nah, betul kan? Kita bisa membeli apapun di sini kayaknya nih. Oke, nah kan banyak toko, ada mobil juga di situ kan. Oke, ternyata di sini taman bermain. Oh, tadi itu ternyata komplek kita gitu kan. Komplek gua berada di mana gua bisa tidur dan ngapa-ngapain saja gitu kan. Oke, widih, limo porsel. Oh, banyak banget yang jualan-jualan sini, cuy. Dan di sini banyak banget ngumpul-ngumpul orang. Gila. Oke, dah ini Santa ngapain di sini? Ini beli-belinya gimana? Nah, ini dia pet shop gitu kan. Gua mau lihat dulu apa saja yang dijual di pet shopnya ini ya kan, guys. Oke, mari kita lihat ya. Gua penasaran juga. Oh, ini dia. Bisa beli horse. Oke, 300 R. Gua 150 doang. Get it now. Enggak ada lah, enggak ada. Oh, pakai Robux. Gua kira pakai dolar ini, cuy. Oke, ini juga slot. Slot itu apa bahasa Indonesia sih? Bahasa Indonesianya sih. Ada panda. Waduh, panda lucu banget, cuy. Ada Griffin. Ya itulah Griffin. Oke, pakai aksen Indo aja bacanya ya. Griffin. Oke, ini apa nih? Apa nih? Disco. Oke, ada main-mainan ternyata juga ya. Oh, mainan buat petnya nih, cuy. Petnya masa jualnya segini doang nih? Atau rumah orang yang jualan nih dia? Bukan dari gamenya yang jualan ini ya kawan-kawan. Oke, itu dialah. Oke, ternyata thirsty. Oke, telurnya bisa haus. Berarti kita harus punya makanannya nih ya. Bentar, kita punya stroller, punya vehicle nggak ada. Nah kan toys kita bisa ngajak main itu ya. Ngajak bermain. Telurnya kok dia jadi bisa bermain.
beli makanan minumannya di mana lagi juga ya. Berarti sekitar sini kita bisa beli makanan dan minumannya ya guys. Oke, itu tadi saja ya guys untuk episode pertama. Oke guys, tadi kameranya mati, nggak tahu sampai mana ya. Oke guys, sampai situ saja dulu ya episode kali ini, bakal gua akhiri dulu. Nanti kita bakal lanjutin lagi di episode selanjutnya. Kalau kalian suka silakan klik saja di klik lanjut. Oke, langsung saja komentar lanjut maksud gua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman. Lanjut nih.